bawah kepemimpinan Bupati HM Khalid Mawardi SOS MSI dan Wakil Bupati Ferry Antoni SE. Luas wilayah Kabupaten Oku Timur 3.370 hektar. Kabupaten Oku Timur terus menggali potensi yang dimilikinya serta mengembangkan infrastruktur daerah secara terpadu untuk mendukung peningkatan mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat. Jumlah penduduk 634.584 jiwa. Struktur tanah yang berlempung atau tanah liat di sebagian daerah Kabupaten Oku Timur merupakan peluang besar bagi masyarakat Oku Timur, khususnya pengrajin genteng dan batu bata, dan merupakan salah satu potensi daerah Kabupaten Oku Timur. Kebun percontohan ini merupakan salah satu kebun yang berpotensi dijadikan wisata agro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, memberikan kesempatan kepada investor seluas-luasnya untuk menanamkan modalnya berinvestasi di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa digarap, yang bisa dikembangkan oleh para investor, khususnya adalah dalam bidang pertanian. Pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hortikultura. Kami yakin dan percaya, kalau sektor ini bisa dikembangkan dengan baik, akan bisa memperbaiki derajat kehidupan masyarakat yang sekaligus akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Oku Timur. Sekali lagi, kami mengajak kepada seluruh para investor untuk datang ke Oku Timur dan membantu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Oku Timur ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Oku Timur, Oku Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. Kami jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu siap melayani para investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Oku Timur dengan memberikan pelayanan yang prima di dalam mengurus dokumen perizinan. Perpres nomor 27 tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Perda Kabupaten Oku Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Oku Timur. Berdasarkan perda tersebut, maka terbentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Timur. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara perizinan, maka Bupati Oku Timur menerbitkan Perhub Nomor 31 Tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan penyelenggara pelayanan perizinan dari Bupati Oku Timur ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Timur. Jambu Kristal. Jambu kristal adalah salah satu potensi unggulan daerah yang sudah dibudidayakan di Desa Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur. Dengan potensi penjualan 1 ton dijual keluar Oku Timur per minggunya. Pengrajin songket. Songket Gunung Batu merupakan salah satu produk unggulan daerah yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu memiliki motif yang berbeda dengan tenun Palembang. Songket Gunung Batu dihasilkan oleh pengrajin songket Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka. Jagung. Hasil pertanian lain yang menjadi potensi unggulan daerah yaitu tanaman jagung. Luas lahan panen yaitu 16.807 hektar yang tersebar di 20 kecamatan. Penghasilan rata-rata 127.393 ton per tahun. Dan penghasil terbesar potensi jagung terdapat di Kecamatan Bunga Maya, Kabupaten Oku Timur. Beras organik dan panen raya. Beras organik juga merupakan potensi unggulan daerah Kabupaten Oku Timur yang telah bersertifikat khusus. Luas lahan sawah organik di Kabupaten Oku Timur kurang lebih 200 hektar dan penghasilan rata-rata 600 ton per tahun. Duku Komering. Duku Komering yang banyak terdapat di Desa Rasuan, Kecamatan Madang Suku 1, telah mendapatkan hak paten mengenai nama Duku Komering dengan diterimanya sertifikat indikasi geografis atau IG untuk tanaman hortikultura oleh Kabupaten Oku Timur. Tanaman karet. Tanaman karet merupakan salah satu potensi perkebunan yang hampir terdapat di setiap daerah di wilayah Kabupaten Oku Timur. Luas lahan perkebunan karet 79.148 hektar yang terdapat di 20 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Oku Timur. Dan saat ini, Kabupaten Oku Timur berharap adanya investor yang tertarik untuk berinvestasi dalam bidang pengolahan getah karet atau crump rubber. Potensi pertambangan pemecah batu. Kabupaten Oku Timur merupakan penghasil tambang, khususnya batuan andesit yang banyak terdapat di Kecamatan Jayapura. Saat ini telah terdapat kurang lebih 8 perusahaan penanaman modal yang bergerak di bidang pengolahan batuan andesit atau stone crusher. Perusahaan yang telah menanamkan modalnya
dan telah berkembang di Kabupaten Oku Timur, di antaranya perkebunan tebu dan perkebunan sawit. PT Laju Perdana Indah, saat ini di Kabupaten Oku Timur telah terdapat beberapa perusahaan penanaman modal yang telah berkembang, di antaranya PT Laju Perdana Indah atau LPI. Terletak di Desa Meluai Indah, Kecamatan Cempaka, yang bergerak di bidang usaha perkebunan tebu dan industri gula. Serta PT Wanakarya Kahuripan, terletak di Desa Bunga Mayang, Kecamatan Jayapura, bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan minyak dalam bentuk crude palm oil atau CPO. Lahan kosong. Saat ini, di Kabupaten Oku Timur masih mempunyai banyak lahan kosong yang berpotensi bagi para investor yang ingin bekerja sama menanamkan modalnya berinvestasi di bumi Oku Timur.